Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, sehat semua bapak-bapak. Tentunya kita melangkah tadi sudah bismillah, tawakal tu Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Zih, di antara maksud kita ngaji ini supaya tambah kepahaman kita dan supaya tambah amalan kita. Lah pripun supaya kepahaman kita ini terus bertambah? Di antara caranya adalah mengamalkan apa yang sudah kita tahu. Dipun ngendikaken, man amila bima alima warasahu wahu ilma ma lam ya'lam. Siapa orangnya yang mengamalkan apa yang sudah dia tahu, nanti Allah akan memberikan dia warisan ilmu-ilmu atau perkara-perkara yang belum dia tahu. Warisan itu kerja enggak, Pak? Dapat warisan itu ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu bahasa Indonesianya tiba-tiba dumadaan. Makanya kadang begini, ini sudah pernah saya sampaikan, teorinya begini. Ada orang-orang yang kalau kita baca dalam kisah-kisah para sahabat yang keimanannya begitu tinggi, kehusuan sholatnya juga gak bisa diukur. Itu diriwayatkan Sayyidina Ali itu ketika tubuh beliau tertancap tanah, dicabut ketika beliau sujud, gak terasa. Niku teori ini pripun, Pak? Niku terus jenengan tawajuh memikirkan makna bacaan sholat sehingga dicabut enggak terasa begitu, atau bagaimana teorinya? Niku hal-hal seperti itu hadiah dari Allah Ta'ala. Sebab kita jaga syariat ini yang sudah kita tahu, kita amalkan betul-betul, yang dohir-dohir itu kita perhatikan, nanti hadiahnya Allah buka macam-macam perkara yang kita tidak tahu. Kehusuannya difutuh oleh Allah, dibuka, tambah meningkat. Imannya dibuka, ini itu keilmuannya, kepahamannya dibuka. Sehingga sering disebut ada ilmu wahbi. Bukan Wahabi, tapi Wahbi. Ilmu yang itu adalah pemberian langsung dari Allah Ta'ala sebab ketaatan seseorang. Makanya apa-apa yang sudah kita tahu, kita amalkan. Pokoknya ngoten niku rumusnya. Disyukuri, aku sholat ora iso khusuk-khusuk. Dari dulu aku sholat gak khusuk. Akhirnya ngeluh, salah. Sudah ditolong untuk bisa sholat itu disyukuri. Nanti sebab syukur itu akan ditambah lagi nikmatnya. Aku sudah zikir, aku sudah ikut suluk, kok tetap masih enggak bisa konsentrasi. Piye iki, piye salah. Harusnya disyukuri. Sudah ditolong oleh Allah untuk bisa zikir, kemudian minta tambahan kepada Allah Ta'ala. Pokoknya rumusnya ngoten. Tidak ada satu alasan pun
untuk mengeluh. Teorine ngoten nggih, ini kita sama-sama belajar. Apalagi putus asa. Putus asa dari rahmat Allah Ta'ala niku termasuk kesalahan atau dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan halaman 118. Ini nampaknya ada yang baru. Alhamdulillah. Oke. Kita ucapkan selamat datang di apa nih? Pondok Amali apa? Taman-taman surga. Allah. Itu di Pelem sedang dibangun Masjid Pondok Amali. Allah. Dilaporkan ke Kiai Fatah. Kiai Fatah senyum. Ya senang nah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau zaman dulu ada santri-santri datang itu diucapkan marhaban biwasiyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wahai para pencari wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu. Barang siapa melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka dengan sebab langkah-langkah kaki menuju majelis ilmu itu, dia akan dimudahkan jalan menuju surganya Allah Ta'ala. Semoga termasuk kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kesunahan sholat sebelum Jumat dan sesudahnya, sebelum asar, maghrib, dan isya. Di kadang-kadang hal ini dipermasalahkan oleh sebagian orang. Enggak ada itu sholat sebelum Jumat itu enggak ada itu sholat sebelum maghrib itu enggak ada, terutama niku sebelum Jumat sama sebelum maghrib. Maka akan kita baca bahwa ternyata hal itu yang telah diajarkan oleh para ulama kita, kiai-kiai kita, itu ada dalilnya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu kana yusolli qabla al-jum'ah arba'an wa ba'daha arba'an, rawahu At-Tirmidzi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau sholat sebelum Jumat 4 rakaat dan sesudah Jumat 4 rakaat. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan ini perilaku sahabat. Perilaku sahabat ini jelas bisa dijadikan hujah untuk kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu napa anhuma? Anhuma. Karena ada Abdullahnya yaitu Ibnu Umar, ada Sayyidina Umarnya bapak beliau. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Ini termasuk sunnah mu'akadah atau tidak? Sholat 4 rakaat sebelum asar ini termasuk sholat-sholat sunnah rawatib yang mu'akad yang dikuatkan atau tidak? Tidak. Yang dikuatkan itu 2 rakaat sebelum subuh, terus 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, berarti 10. Tetapi sholat 4 rakaat sebelum asar ini punya fadilah tersendiri. Apa itu?
dapat doanya Nabi. Yang kita tahu bahwa doanya Nabi itu pasti diijabahi, diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau doa kita sendiri, wah banyak perjuangan ya. Tapi kalau doanya Nabi itu pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Dan salah satu cara untuk mendapatkan doanya Nabi, sholat 4 rakaat sebelum asar. Qobliyah, Qobliyah asar. Sholat tahiyatul masjid itu dianggap sholat mutlak. Jadi tahiyat itu kan artinya penghormatan. Jadi kita masuk masjid, sholat apa saja itu nanti sudah dapat keutamaan tahiyatul masjid. Asalkan diniati. Maksudnya misal kita langsung masuk masjid, langsung qobliyah dzuhur. Sholi qobliyatal dzuhri rakaatain. Allahu akbar. Sambil di hati diniati ini juga untuk menghormati masjid, itu nanti dapat keutamaan tahiyat juga. Atau mungkin kita datang ke masjid sudah iqamah, langsung kita bergabung pada sholat fardu. Jelas niatnya sholat fardu. Tapi di samping kita sholat fardu, sholat ini pun kita niati sebagai penghormatan masjid, itu nanti dapat keutamaan tahiyatul masjid. Terus kembali ke pertanyaan, apakah qobliyah asar 4 rakaat ini memasukkan tahiyatul masjid? Ya bisa saja. Bagaimana caranya? Ya langsung jenengan datang ke masjid, niatnya qobliyah asar, tahiyatnya itu digabungkan, boleh. Tapi kalau niatnya semata-mata tahiyat, qobliyahnya digabungkan, boten saged. Ya, niat itu kan di hati. Kita sebetulnya sudah tahu, cuma ditegaskan lagi. Usoli-usoli melafadzkan itu kan bukan niat. Tidak ada satu ulama pun yang mewajibkannya. Itu adalah lafadz-lafadz yang disunahkan dibaca. Sunah, sunah dalam pembahasan kita ini pembahasan fikih, Pak. Hadis endi? Hadisnya mana? Oh, ini beda babnya. Bab fikih itu dalil hukum itu ada 4. Apa itu? Quran, hadis, ijma, sama qiyas. Jadi kata-kata sunnah dalam pembahasan fikih itu dalilnya tidak mesti nas. Kata-kata yang jelas-jelas letterlek di Quran dan hadis. Karena ada dalil ijma, ada dalil yang berupa qiyas. Nah termasuk lafadz itu disunahkan, mustahab. Untuk apa? Untuk membantu menghadirkan hati. Membantu menghadirkan niat dalam hati. Jadi bagaimana caranya? Oke, mau dilafadzkan. Bagus, enggak pun juga. Bagus juga. Enggak pun juga enggak apa-apa. Ataupun disusulkan yang tahiyatnya itu. Begitu. Jadi pertama langsung niat qobliyah asar, terus sholat ini sebagai tahiyat itu niatnya disusulkan. Karena itu tadi tahiyat penghormatan masjid terhasil dengan sholat apa saja yang kita lakukan di masjid. Begitu ya, jadi fadilahnya dapat doa Nabi. Semoga Allah merahmati. Akhirnya betul, dirahmati betul orang itu oleh Allah. Kata Kiai dulu, makanya orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar ini mudah jadi orang baik.
dirahmati oleh Allah niku pripun? Ya mudah, akan mudah jadi orang baik. Bismillahirrahmanirrahim, diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salat sebelum asar beberapa rakaat yang dipisah dengan salam. Ini menguatkan kan. Berarti dua-dua. Belum tentu juga. Bisa juga empat-empat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mufaddal bahwa radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini penting juga hadisnya, ini satu kaidah umum. Di antara azan dan iqamah terdapat salat sunnah. Rasulullah mengulangi tiga kali. Berarti di antara azan dan iqamah terdapat salat sunnah. Di antara azan dan iqamah terdapat salat sunnah. Pokoknya setiap ada azan terus nanti ada iqamah, di tengah-tengahnya diisi salat itu boleh. Lah maghrib niku ada azan dan iqamah mboten? Ada. Salat Jumat. Ada. Berarti kalau kita isi tengah-tengahnya dengan sholat, boleh disyariatkan ini. Ini hadis riwayat Bukhari. Dan beliau bersabda setelah tiga kali mengulang tadi, bagi yang mau melakukannya, kanggo sapa sing purun, sing gelem. Berarti yang enggak sholat, ya jangan dicela. Yang sholat ya bagus. Yang salah siapa? Yang mencela, menganggap enggak ada dalilnya. Nggih. Kalau salat Jumat itu kan azan, azan itu kan salat sunah. Ini kan di sana di sini kan dua salam. Namun waktu itu satu salam aja khotib sudah. Maksudnya? Waktunya singkat begitu. Oh, nggih. Nggih, dua rakaat mau. Singkat. Ada lo begitu, ada pertama dengan nggih. Nggih. Iya, pilihannya dua. Nih, jenengan cukupkan dengan dua rakaat atau yang dua rakaat lagi nanti dilakukan setelah selesai sholat Jumat. Kalau memang sudah istiqomah 4 rakaat, ya nanti yang 2 diletakkan di setelah sholat Jumat. Dan itu bukan kodok, hukumnya masih hukum adaan. Ya. Terakhir diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa kami di Madinah, kami para sahabat, jika sudah azan maghrib maka mereka bergegas melakukan sholat. Maka mereka sholat dua rakaat. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Menguatkan. Intinya antara azan dan iqomah itu ada sholat sunnah. Apapun waktu sholatnya, entah itu maghrib, isya, subuh, duhur, asar, sholat Jumat, niatnya, gih kok mutlak juga boleh, tapi kan yang lebih kita utamakan qobliyah, qobliyahnya. Salat qobliyah. Nggih. Salat sunah rawatib, salat sunah yang berulang-ulang. Kalau salat qobliyah itu dilaksanakan sebelum azan pada waktunya sudah masuk. Nggih. Imam dhuhur sudah masuk. Nggih. Kita datang masjid untuk melaksanakan qobliyah dulu baru azan. Nggih. Sah. Nggih. Walaupun muadzin belum datang, tapi kalau
waktu sholat sudah masuk, itu sudah sah untuk sholat qobliyah. Kalau sholat ba'diyah tidak boleh, karena sholat ba'diyah itu masuknya waktu sholat ba'diyah itu setelah selesai sholat fardu. Jadi kalau qobliyah itu boleh diakhirkan setelah selesai sholat fardu, tapi kalau ba'diyah tidak boleh didahulukan, mendahului sholat fardu tidak boleh. Ada, okay. Semuanya, sholat lima waktu itu kalau qobliyahnya pasti ada. Kalau ba'diyahnya, subuh sama asar enggak punya ba'diyah. Niatnya tetap qobliyah duhur. Sholat qobliyah yang diakhirkan, itu niatnya tetap niat sholat qobliyah. Monggo boleh dibalik ba'diyah dulu baru qobliyah boleh. Itu sudah satu sholat yang tersendiri masing-masing. Kalau siang boleh dua rakaat satu salam, boleh empat rakaat satu salam. Tapi kalau malam niku dua rakaat satu kali salam. Karena ada hadis riwayat Bukhari juga, sholatul lail masna-masna. Sholat malam itu dua rakaat, kecuali sholat witir. Boleh satu kali salam, boleh dua kali salam. Tadi kan masya Allah ini pertanyaan jeli juga ini. Qobliyah tadi kan boleh diletakkan setelah sholat fardu, sedangkan ba'diyah asar dan subuh itu kan nggak ada. Itu kan termasuk waktu-waktu tahrim, waktu yang dilarang untuk sholat. Bagaimana kalau qobliyah diletakkan di? Ini ku diperinci. Kalau tidak menyengaja, maksudnya begini. Yang contoh yang menyengaja yang tidak boleh itu begini. Sholat qobliyah asar saya tak kerjakan nanti ajalah pas waktu haram. Nah, ini enggak ada apa-apa, enggak ada alasan apa-apa. Sengaja mengakhirkan pelaksanaan qobliyah asar di waktu tahrim. Ini enggak boleh. Tapi kalau ada sebab boleh. Tadi enggak sempat gitu. Keburu iqomah. Itu nanti ditaruh di setelah asar boleh. Qobliyah subuh juga begitu, ditaruh setelah subuh boleh. Tidak makruh apalagi haram, betul. Tetap ada. Tetap ada. Nah, yang perlu diperhatikan mungkin ini. Kalau kita kerjakan timbul fitnah kesalahpahaman apa enggak di masjid. Kalau kira-kira orang masjidnya paham, kalau enggak paham nanti ya repot. Itu memang saya kadang-kadang sendiri juga mikir gitu kan. Nggih, apalagi pas jenengan kurut, wah niki malah tambah. Boleh. Malah bagus supaya tidak menimbulkan fitnah itu. Nggih. Termasuk sholat qadha itu mau ditaruh di waktu tahrim itu juga enggak apa-apa. Los sholat qadha 24 jam.
Jenengan mau tertinggal sholat duhur, mau dikodok ba'da subuh, ba'da asar, enggak ada waktu terlarang untuk mengkodok sholat. Ya, nanti ada babnya, bab mengkodok sholat, lepas ini. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut ya. Kesunahan berjamaah dalam taraweh dan witir di Ramadan, serta dalil jumlah taraweh 20 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdul Qari. Ia berkata, aku keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di bulan Ramadan ke masjid. Ternyata umat Islam nih masing-masing kelompok yang terpisah-pisah. Fa'idhan nasu auza'un mutafarrikun. Sayyidina Umar mengatakan, aku berpendapat seandainya mereka dikumpulkan dengan satu imam, maka tentulah lebih baik. Akhirnya betul dikumpulkan. Tadinya itu orang sholat malam bulan Ramadan itu sendiri-sendiri. Kalau nama tarawih itu bukan dari Nabi ya. Istilah sholat taraweh itu bukan dari Nabi, itu sebutan yang berlaku di zaman-zaman setelahnya. Kenapa disebut taraweh? Taraweh itu kan artinya istirahat, beberapa kali istirahat. Kalau satu kali istirahat namanya tarwihah, kalau beberapa kali istirahat namanya taraweh. Kenapa? Karena mereka setiap sholat 4 rakaat, kan sholatnya panjang-panjang, akhirnya mereka istirahat. Habis 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, begitu. Berarti berapa kali istirahat nih, Bu? 4. Apa 5? 5 setelah. Ini 4 atau 5. Akhirnya karena punya ciri khusus yang tidak dipunyai sholat lain, akhirnya sholat ini disebut sholat istirahat, sholat taraweh. Saking panjangnya. Nah, kalau sekarang saking pendeknya. Terus cerita berlanjut dulu. Aslinya sholatnya sendiri-sendiri tadi, ya. Pertanyaan ditampung dulu. Sayyidina Umar ini orang yang Nabi sendiri menyabdakan, Allahu ja'alal haq fi lisani wa qalbi Umar, au kama ja'a fil hadis. Allah Ta'ala jadikan kebenaran pada lisan dan hatinya Sayyidina Umar. Berapa banyak usulan Sayyidina Umar, fikir-fikir beliau yang akhirnya menyebabkan turunnya ayat Quran ini berapa banyak, sehingga dikatakan mulham, orang yang semua tindak tanduknya itu dibimbing dengan ilham dari Allah Ta'ala. Ini Sayyidina Umar pas memutuskan apa saja pas. Pernah satu kali beliau merasa keputusannya enggak pas karena ada satu imam yang diangkat beliau, ada satu imam yang mengangkat Sayyidina Umar diprotes oleh kaumnya. Waduh, apa saya sudah enggak tepat lagi sekarang? Panggil. Kenapa kaummu mengadukan kamu? Imamnya ini pokoknya, okay, ada dalam satu pekan itu dia enggak keluar untuk sholat. Terus, dalam satu waktu itu terus, saya enggak lupa kenapa, pokoknya enggak nampak di masjid. Ternyata setelah dipanggil oleh Sayyidina Umar, imam tadi wa amrul mu'minin, baju saya itu cuma satu. Gitu terus. Terus nggih. Gubernur nggih. Ya, termasuk pimpinan negara nggih waktu itu banyak yang menjadi pimpinan-pimpinan agama juga.
memimpin sholat juga maksudnya. Akhirnya oh alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan ketepatan pada pemilihan saya, kurang lebih pokoknya intinya begitu itu. Nah, ini supaya kita tambah mantep ya. Jadi yang memutuskan tarawih dikumpulkan berjamaah 20 rakaat ini dimulai sejak zaman Sayyidina Umar. Sahabat-sahabat masih banyak, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Aisyah, semacam-macam, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, tidak ada satupun yang protes. Akhirnya menjadi ijma'. Sedangkan ini belum pernah dikerjakan pada zaman Nabi. Karena belum pernah dikerjakan dalam pada zaman Nabi, maka secara bahasa bisa disebut bid'ah. Secara bahasa kita pun ini bid'ah, karena belum lahir pada zaman Nabi. Langit bumi ini juga bid'ah, karena Allah ciptakan tanpa ada contoh. Langit dan bumi itu bisa di, secara bahasa bisa disebut bid'ah. Biar kita enggak terlalu alergi dengan bahasa bid'ah. Bento bid'ah, bid'ah sing apik. Maksudnya bid'ah di sini bid'ah secara bahasa disebut bid'ah. Aslinya kalau secara syara' ini setelah diputuskan, setelah jadi ijma'nya para sahabat, ini sudah jadi amalan yang masyru' disyariatkan dalam Islam. Bahkan kebanyakan berpendapat tarawih itu tidak boleh kurang dari 20 rakaat. Ya itu 8 yang latihan tarawih. Bagus enggak bagus latihan nyuwun sewu. Terus berikutnya niki mungkin yang 8 ini ini hadis yang berikutnya ini mungkin yang memang Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baihaqi dan lainnya meriwayatkan dengan sanad sahih bahwa umat Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salat di bulan Ramadan dengan 20 rakaat. Malik meriwayatkan, Imam Malik rahimahullah taala, dalam Al-Muwatta bahwa umat Islam di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melakukan sholat di bulan Ramadan dengan 23 rakaat. Al-Baihaqi memberi kesimpulan bahwa 3 rakaat tersebut adalah sholat witir. Jelas ya? Sejak zaman Sayyidina Umar, Imam Malik pun mengakuinya, dalam madzhab Syafi'i pun begitu. Di Mekah berapa rakaat itu? 20 juga, tambah tak witir 3 rakaat. Di India, yang pernah ke India, 20 juga. Dan 8 latihan nanti disambung sendiri di rumah. Ditambahi 12 jadi 20. Sae. Kesunahan sholat witir di bulan Ramadan dan lainnya minimal 1 rakaat dan maksimal 11 rakaat. Semuanya adalah rakaat sholat witir, bukan tarawih seperti yang disangka oleh sebagian orang bahwa 8 rakaat tarawih dan 3 rakaatnya witir. Ini hadisnya, ini hadisnya sahih nih. Enggak disebutkan di sini. Ada hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan Nabi di dalam baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan sholatnya tidak pernah melebihi 11 rakaat. Sekarang coba kita teliti Pak. Di dalam Ramadan maupun luar Ramadan tidak lebih dari 11
rokaat. Ini sholat apa pertanyaannya? Ramadan atau tidak? Okay. Kalau sholat fardu? Gak mungkin. Sholat fardu berapa rakaat? 17. Ini tidak lebih dari 11 rakaat. Baik di bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan. Berarti mestinya sholat yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah ini sholat yang ada di Ramadan dan sholat yang ada di luar Ramadan. Nggih napa nggih? Nggih. Qobliyah atau ba'diyah rawatib? Wah, rawatib banyak. Masa kok 11 rakaat kalah kali jenengan berarti Kanjeng Nabi. Nggih. Para ulama kita menyimpulkan tidak melebihi 11 rakaat ini sholat witir. Sholat witir itu sholat yang ada di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Dan dia adalah satu sholat yang tersendiri, memang sholat witir. Makanya dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama kita mengatakan maksimal sholat witir itu 11 rakaat. Tidak boleh Anda lebih dari 11 rakaat dengan niat sholat witir. Kalau Anda lebihkan terus niatnya sholat sunnah mutlak, boleh. Witirnya 11 ditambahi berapa lagi terserah jenengan. Tapi tambahannya itu niatnya sholat sunnah mutlak, boleh-boleh saja. Tapi yang diniati witir itu maksimal 11 rakaat. Nah, adapun tarawih sudah dicontohkan oleh Sayyidina Umar. Lebih dari 1000 tahun diterima oleh para ulama, tidak ada perselisihan sampai hari ini, kecuali dari yang menyelisihi. Diriwayatkan dari Ibnu Umar. Lanjut, mau lanjut sing selak melahirkan istrinya mungkin. Sholat 8. Nggih, ada ulama yang menganggap sah. Nggih. Kalau 8 itu 2-2 sepakat sah. Masalahnya yang diperselisihkan itu sholat malam kok 4 rakaat 1 kali salam. Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Kayak mayoritas ulama kita, sholat malam 4 rakaat 1 kali salam, ini kok enggak sah. Di semua kitab-kitab madhab Syafi'i enggak sah. Nah, sholat malam kok 4 rakaat 1 kali salam. Nabi tadi sudah bersabda, sholat malam itu 2-2, masna-masna. Kecuali witir. Kabar gembiranya ini ada yang menganggapnya sah walaupun sedikit. Berarti ya jangan ditentang. Karena masih ada ulama yang menganggapnya sah walaupun kebanyakan menganggap tidak sah. Tapi pesan saya jenengan ampun tiru-tiru. Ya, kita 2 rakaat 1 kali salam. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat di malam hari adalah 2 rakaat 2 rakaat. Jika kalian khawatir dengan sholat subuh, maka sholatlah 1 rakaat. Maka kamu, terjemahnya kok. Jika kalian khawatir dengan sholat subuh, maka sholatlah 1 rakaat. Tutirulahuma qad sholat, maka itu akan menjadi
pengganjil atau witir dari sholat-sholat sunnah yang telah dikerjakan oleh orang tersebut. Jadi sholat fardu itu dengan adanya maghrib 3 rakaat maka jumlah totalnya jadi witir. Ya, badan. Subuh 2, duhur 2, asar, duhur 4, asar 4, isya 4, berapa itu? 14. Nih. Tambah 14 kan genap, ditambah maghrib 17 jadi witir. Sholat sunnah kita pun begitu dalam sehari semalam 2, 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 entah berapa banyak ditambah witir jadi ganjil semua total sholat sunnah kita. Nah kalau waktu sudah mepet menjelang subuh Anda belum witir, ya sudah witirlah satu rakaat. Dengan satu rakaat ini maka seluruh sholat-sholat sunnah sehari semalam yang kita kerjakan semuanya jadi ganjil, jadi witir semua. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah Ta'ala itu esa, witir, ganjil satu. Allah menyukai yang ganjil. Agak lupa saya hukumnya, makruh banyak. Nanti ditahkik lagi ini. Pernah dengar keterangan nggak, satu makruh. Saya lupa saya. Ustaz Fathur. Coba nanti saya buka-buka lagi. Kalau baca tasbih satu kali rukuk itu nggih. Kan subhanallah bihamdihi wa bihamdihi. Ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Satu kali makruh. Istiqomah kan makruh. Wudu kok sekali niku juga makruh. Tapi kalau witir satu rakaat saya agak lupa ya. Nanti dicek lagi. Nggih. Insyaallah nggih ngaten cepet mangke. Kalau istri satu? Satu itu bisa jadi wajib. Ketika kapan? Wa in khiftum ala ta'dili. Jika kalian takut enggak bisa berlaku adil. Tenang. Tapi jeh, buat sah. Dipermasalahkan itu mungkin dibahas bab nikah kan mungkin panjang ini kena diterusin ini. Dan sebetulnya kan adil itu enggak sulit, bukan sulit. Adil yang dikehendaki di sini bukan adil dohir batin, betul. Tapi adil secara dohir, sesuai proporsi masing-masing. Ini kok ampun, dipel ini kok. Ada pertanyaan lagi, monggo? Yang mana? Oh, ya tiga hari. Terus apa namanya itu nafkah, kalau emang kebutuhannya sama ya 5 juta 5 juta, kalau kebutuhannya nggak sama ya yang lebih banyak kebutuhannya, lebih banyak anaknya ya lebih. Ngoten-ngoten niku. Adapun misalnya ada seorang suami punya 2 istri,
satu di Temboro, satu di Magetan. Misal, nah. Itu yang dianggap adil secara dohir ya, 3 hari di Temboro, 3 hari di Magetan. Markas. Sebentar, ini. Terus, adapun perlakuan selama 3 hari di nomor 1, 3 hari di nomor 2 ini enggak harus sama. Kecondongan hati ini enggak bisa disamakan juga. Allah sendiri gimana itu? Walam tastati'u an ta'dilu bainan nisa'ikum fala tamilu kullal maili. Yang penting jangan terlalu menampakkan condong ke salah satu mengabaikan yang lain. Ini yang enggak boleh. Begitu. Oke. Apa? Tingkat pelayanan. Yeah, apa sih? Begitu, sih. Ya. Yeah. Yang paling afdol fasal dipisah. Nih, 2 rakaat terus 1 salam. Terus 1 rakaat. 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam. Wasal boleh, tapi yang afdol adalah fasal. Adapun wasal menyambung yang 3 rakaat niki kalau menyerupai salat maghrib malah ada kemakruhan. Nih. Begitu. Ya, monggo Pak Arif. Amalan yang bisa kita lakukan, amalan zikir. Ya. Ketika mengisi kekosongan dari kegiatan atau dalam perjalanan atau dalam suatu saat yang kita diterbang, kita senyum. Nih. Pertanyaan ini menuntut pengertian zikir diluaskan. Nih. Amalan zikir yang bisa kita baca ketika waktu-waktu senggang kita. Oke, ini sebetulnya banyak banget nih, diserahkan ke pribadi masing-masing. Boleh Anda baca sholawat, boleh Anda istighfar, boleh Anda zikir dengan model muraqabah. Merasa dilihat, diawasi di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Niku nggih mau zikir. Sambil jenengan nyetir mobil, sambil timbul perasaan itu. Itu juga sudah terhitung zikir. Boleh juga Anda menghadirkan perasaan perjalanan yang sedang kita lakukan atau aktivitas yang sedang kita lakukan, ini perintah Allah. Bagaimana caranya disangkut-sangkutkan sehingga aktivitas yang sedang kita kerjakan ini jadi perintah Allah Ta'ala. Akhirnya ketika itu sudah connect di hati, ini betul-betul kita yakin ini perintah Allah memang. Itu walaupun kita kayaknya santai, gitu, tetap itu dianggap zikir. Karena kita sudah sadar yang sedang kita lakukan ini semua kumpulannya ini adalah perintah Allah Ta'ala. Ini harus nopo nggih. Pintar-pintar mengatur hati biar connect, bisa klop. Ini memang perintah Allah. Kerja. Bagaimana kita kumpulkan perasaan-perasaan sehingga akhirnya muncul kesimpulan kerja ini perintah Allah. Khidmat, nyapu-nyapu di rumah, cuci-cuci piring, masak-masak, bantu istri, mijet-mijeti. Itu juga ditata hatinya sehingga bisa connect, ini perintah Allah Ta'ala. Kan kita khidmat keluarga itu perintah Allah. Berbuat baik kepada istri juga perintah Allah. Bersih-bersih menghindarkan dari kekotoran juga perintah Allah. Begitu Pak Arif. Terus
bisa juga kalau dengan mengeluarkan suara ini berat di dalam hati. Mengeluarkan suara berat, zikirnya zikir dalam hati. Kadang-kadang kalau mengeluarkan suara nanti bisa mengganggu konsentrasi nyetir kita kadang-kadang. Maka di hati zikirnya. Gitu. Baca Yasin ini bagus. Oke, bagus. Atau baca Quran, zikirnya pakai baca Quran. Atau dengerin nyetel murotal. Kita dengerin saja, itu juga sudah. Begitu, semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita, taufik untuk mengamalkan dan menyampaikannya. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.